Oke guys, nampaknya Maudie benar-benar bingung menghadapi baby kembarnya yang terus-terusan menangis. Ternyata, kedua baby kembarnya itu sangat merindukan papanya. Hal ini terbukti di saat Ken menghubungi Maudie melalui video call. Sontak saja, baby Kay langsung terdiam dan berhenti menangis. Ternyata, kedua baby kembar mereka merindukan kehangatan dari papanya. Tapi sepertinya bukan hanya si kembar saja ya guys yang merindukan Ken. Tapi, mama si kembar juga sangat merindukan Ken. Dan apakah di episode kali ini, Ken akan segera kembali pulang dan berkumpul bersama Maudie dan kedua buah hati mereka?